Assalamualaikum dan Noro Noro TV. Jujutsu Kaisen 157 manga chapter review. Chapter yang bertajuk alat atau komponen dalam mesin. So tanpa membuang masa, my brother, todo, let's get it. Meni mono misete yaru. Chapter ni bermula dengan pengakhiran chapter sebelum ni. Kirara berjaya ditangkap oleh Megumi dan dia diarah untuk dengar apa yang Megumi nak cakap. Megumi juga bagi tahu yang dia dah faham macam mana kes teknik Kirara berfungsi. Siapa yang keluarkan kes energi dengan banyak, dia akan menarik satu lagi benda atau orang atau Shikigami yang ditanda dengan bintang yang sama. Sebab tu bila Megumi keluarkan kes energi dengan banyak, Divine Dog ditarik pergi ke Megumi. Kirara tak percaya yang Megumi baru first year sebab dah power macam tu, dan tiba-tiba Megumi bangun dari Kirara melutut depan Kirara. Megumi merayu supaya Kirara dengar cakap Megumi dan Kirara pun bersetuju. Kemudian bang, Itadori melayang keluar dari bilik monitoring. Hakari keluar dari bilik tu dengan penuh bergaya. Itadori juga arahkan Megumi dan Panda untuk tidak masuk campur. Hakari fikir Yuji pandang rendah dan dia tumbuk Yuji yang tak nampak nak mengelak dan bertahan langsung. Lepas kena tumbuk, Yuji bangun berdiri semula. Berdarah hidung Yuji. Yuji datang situ sebab nak minta tolong, bukan macam dekat Shibuya. So Yuji takkan mengelak dan lawan balik untuk dia dapat pujuk Hakari. Hakari akan dengar cakap Yuji kalau dia mampu berdiri dengan lama. Kirara menjerit suruh Hakari dengar cakap Yuji, Megumi dan Panda sebab mereka datang nak minta tolong. Hakari kemudian tanya kenapa nak minta tolong dekat dia sedangkan ni baru pertama kali mereka berjumpa. Yuji jawab dia datang sebab senior Jujutsu High cakap Hakari ni kuat, so pertolongan Hakari sangatlah diperlukan. Yuji makan sebiji lagi penumbuk Hakari. Penumbuk Hakari punyalah sakit, Yuji cakap, ibarat macam dipukul oleh pemukul baseball yang berpaku tajam. Hakari bagi tahu Yuji kalau nak minta tolong kenalah tunjuk betul-betul semangat nak orang tolong sampai orang tu rasa nak lawan dan mati bersama. Tapi Itadori cakap dia tak ada semangat gila macam tu sebab dia cuma alat atau komponen dalam mesin yang akan sentiasa tolong sorcerers bunuh curses. Nampak boring tapi inilah semangat Yuji, dia sanggup tolong orang untuk orang lain dapat kematian yang bermakna. Bagi Hakari itu sangatlah membosankan, so lagi sekali Yuji makan penumbuk Hakari. Melambung Yuji dan Hakari bagi tahu Gojo pun cakap kes energi Hakari lebih kasar daripada orang lain. Sebab tu siapa kena sakit dia lain macam sikit. Mereka fikir Yuji dah mati dan Hakari arahkan Panda dan Megumi untuk berambus bersama Yuji dari situ. Tiba-tiba Yuji bangun lagi berdiri di belakang Hakari. Terkejut Hakari masa ni. Yuji dah kena penumbuk 3 kali tanpa mengelak dan bertahan. Sebelum tu pun dah kena. So Hakari tanya Yuji lagi apa sebenarnya Yuji ni. Lagi sekali Yuji jawab dia cuma alat atau komponen yang akan terus bunuh curses. Dan kalau pertolongan orang tu diperlukan, dia akan terus ikut orang tu sampai orang tu cakap ya. Yuji kemudian tanya pula apa tanggungjawab Hakari. Jelingan tajam Yuji membuatkan Hakari tak rasa yang Yuji ni cuma alat. Sebab Yuji nampak penuh bersemangat dalam mata dia. Semangat yang membara. Hakari tetap nak pukul Yuji tapi Kirara mencelah dan tanya Hakari, bukankah Hakari pun dah makin bersemangat? Hakari kemudian suruh mereka turun sebab dia nak buat deal dengan Yuji, Megumi dan Panda. Megumi tanya Hakari dah berjaya dipujuk ke, dan Kirara balas ya. Hakari memang tak suka orang atasan Jujutsu High tapi Hakari ialah orang yang paling bersemangat kalau dia boleh tolong orang, dan dah ramai yang dia tolong dekat sekolah dulu. Habis chapter ni tak ada break lagi minggu depan. Chapter yang santai saja bagi aku tapi Yuji punya semangat dalam chapter ni memang aku respect habislah. Yuji makin mati
matang sejak fight dia dengan Mahito dekat Shibuya. Dia dah pandai kontrol emosi dia dengan baik, sebab tu Yuji sanggup dipukul banyak kali tanpa bertahan dan tanpa mengelak. Dia dah set motif dia dalam kepala, dia datang nak minta tolong bukan nak berlawan. Dalam masa yang sama, semangat Yuji tetap ditunjukkan dalam mata dia sampai Hakari boleh perasan dan tergerak hati. Kes teknik Hakari masih misteri, tapi memang makin nampak teknik dia akan ada kena mengena dengan sains. Kes energi Hakari, Gojo cakap lebih kasar dan Yuji cakap dia rasa macam kena pukul dengan benda yang tajam. Mungkin kalau Hakari bersemangat, kes energi dia akan berubah bentuk. Molekul-molekul dalam kes energi dia akan berubah menjadi tajam. Sebab tu Yuta cakap Hakari lebih kuat daripada dia bila Hakari bersemangat. Macam mana nak tahu Hakari bersemangat? Mungkin suhu badan Hakari yang bantu mengubah bentuk kes energi Hakari. Kalau panas jadi tajam, kalau sejuk macam biasa. Aku pun tak tahu ni, aku punya teori saja. Yang pasti kes teknik dia masih misteri. Kes teknik Kirara dalam chapter 156 pun aku dah tak expect. Ini kan pula Hakari yang lebih power daripada Kirara. Dah tu dipuji pula oleh dua special grade sorceress, Gojo dan Yuta. Confirm Gege Sensei akan bagi kes teknik yang Zenpoi punya dekat Hakari. Alright geng, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter ni. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi sorcerer. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya. Noro Noro TV.